Setiap kali menjelang Hari Raya Aidilfitri, usahawan popular Datuk Seri Alif Syukri pasti tampil dengan lagu rayanya yang tersendiri. Walau bagaimanapun, lagu terbaru Alif Syukri yang diberi judul Cuku Cuk Raya sekali lagi mendapat perhatian di media sosial. Menerusi Instagram Alif Syukri juga dia berkongsikan perkembangan mengenai lagunya itu sehingga awal sebelum dilancarkan sehinggalah keluar di YouTube kemarin dengan jumlah tontonan setakat ini mencecah lebih 200,000 views. Dalam pada itu, lagu raya Alif Syukri ini telah trending. Namun begitu, Alif Syukri menerima kritikan ramai tentang lagu baharunya itu. Ternyata usahawan Ahmad Iqbal Zulkifli juga bersuara, namun ia begitu menjadi tumpuan apabila dia dilihat menegur Alif Syukri depan-depan sehingga ada netizen terkedu dengan keberaniannya. Menerusi rakaman video pula, Iqbal Zulkifli menegur Alif Syukri terutama tentang suara dan lagu terbaharunya itu mengenai Datuk Seri Siti Nurhaliza atau Tok T yang memberikan gelaran nombor satu kepada Alif Syukri. Juga Iqbal berkata penyanyi wanita tersohor itu cuma menjaga hatinya. Nak tidur-tidur menyanyi-nyanyilah. Datuk tak sedari lagi ke? Kalau Datuk tak sedap. Kau sendiri yang pekak. Datuk Siti Nurhaliza tu dah bagi tahu aku penyanyi nombor satu, dia belakang aku. Orang nak ambil hati je. Datuk Siti mesti yang mengalah. Bagilah. Okay, kalau kau dekat sini, kau suka-suka, nak kutuk-kutuk suara aku satu Malaysia tahu. Suara aku sedap. Suara aku ni level-level Justin Timberlake. Tajuk lagu pun dapat apa? Poksu kocak. Apa tu? Apa nama? Tajuk lagu? Cucak Raya. Cucak Raya. Letaklah nama. Selamat Hari Raya. Okay. Cucak. Aku memang lagu apa ini. Kau dengar suara aku betul-betul. Dengar suara dia. Mana lagi sedap? Mestilah suara ni. Itu suara latar.